Selamat malam. Saya mau membahas sedikit mesin diesel common rail. Masalah kompresi. Kompresinya mobil ini lemah. Datang ke sini kompresinya udah lemah. Datang ke sini sudah lemah. Olinya udah muncrat. Kalau mau detail ya harus pakai pressure gauge. Salah satu ciri-ciri mesin diesel common rail ngobos. Ini saya buka tutup olinya. Panas, panas. Elap ya tangan saya. Ini low compress. Relap. Masih ya. Salah satunya ini, kalau mau pasti dengan angka harus di pressure gauge. Nanti kita laporkan. Keluhannya mobil ini, kalau pagi susah hidup, starter mudah. Starter mudah. Hidupnya susah, 2 kali 3 kali baru hidup. Terus injektornya pasti mantap, pasti masalah. Karena apa? Oli sama solar dulu-duluan. Kalau idle kayak gini, kemungkinan besar lubang-lubang nozzle lama-kelamaan akan mantap. Oke, tak botol lagi. Sisanya kayak mana? Gue ngetek mana? Kayak ngetes ben. Gitu. Jadi, kalau kompresi bocor, oli sama solar itu dulu-duluan. Kalau solarnya telat ya hidupnya gimana? Ya hidup, solar telat. Kompresinya banyak, yang bocor ya lubang nozzle kan lama-kelamaan akan tertutup. Tenaganya loyo. Itu. Apa lagi? Powernya juga akan turun karena diesel itu bekerja karena kompresi dan bahan bakar. Apa lagi, nanti kita update video berikutnya. Bye bye.